serai dan juga jahe yang sudah digeprek, lalu tambahkan air secukupnya. Tambahkan juga garam secukupnya dan kita rebus sampai matang. Setelah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita goreng sampai permukaan luarnya ini berubah warna ya. Warnanya kuning keemasan seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih, kita geprek dan kita chop kasar. Cabai saya menggunakan 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan ya. Kemudian 1 buah bawang bombay. Kita belah menjadi 2 lalu kita potong. Kita iris memanjang seperti ini. 1 batang daun bawang kita potong atau kita iris gede-gede seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menumis bawang putihnya. Beri sedikit minyak dan tambahkan 1 sendok makan mentega atau margarin. Lalu masukkan bawang putih. Kita tumis sampai baunya harum. Lalu masukkan cabai, kita tumis sebentar. Masukkan bawang bombay, ini juga kita tumis sebentar. Tambahkan 1/2 sendok gula pasir, kita aduk sebentar sampai gulanya mencair ya. Lalu tambahkan kecap manis. Ini saya menggunakan 3 sendok makan. Lalu tambahkan air secukupnya. Sekarang kita masukkan rempah-rempahnya. Ini saya menggunakan kembang lawang, kayu manis, dan juga pala. Ini palanya saya parut, palanya sedikit saja ya teman-teman, dan kayu manisnya juga hanya sedikit. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Tambahkan kaldu jamur atau teman-teman mau menggunakan penyedap yang lainnya silahkan. Tambahkan juga lada bubuk, ini kurang lebih 1/2 sendok teh. Lalu masukkan ayam. Masak sampai bumbunya meresap ke dalam ayam. Ini sambil dibolak-balik seperti ini ya teman-teman, karena wajan yang digunakan agak gedean ini. Kemudian yang terakhir kita masukkan potongan daun bawang. Kita masak sampai kuahnya mengental. Oke teman-teman, ini sudah mengental kuahnya dan juga sudah berminyak ya. Selanjutnya akan kita taruh di piring saji.
Oke, teman-teman, ini hasilnya ya. Udah sangat menggiurkan sekali. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah. Caranya sangat mudah. Hanya menggunakan bumbu iris saja, sudah jadi makanan yang sangat nikmat dan semua menyukainya, terutama anak-anak sangat menyukai karena rasanya manis dan juga gurih, tidak pedas juga. Dan ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.